Ini ngerasa kesulitan nggak sih Kak, Armada tuh merilis lagu di masa pandemi gini? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, karena sekarang tuh eranya tuh era digital gitu. Jadi nggak ngaruh, dalam tanda kutip, tidak begitu besar pengaruhnya gitu. Dengan masa yang sebelum pandemi, karena perbedaannya cuman di live perform aja. Biasanya kan kalau kayak gini terus udah sering acara TV, terus perform lagu-lagu baru gitu kan biasanya. Kalau sekarang ya, aku sih lebih menikmati sekarang ya, bisa di rumah, kerjanya cuman memang bener, yeah. Misalnya interview durasi setengah jam, durasi satu jam gitu, ya di rumah aja, kayak karena pendek doang, kan kelihatan cuma muka doang. Bener gitu, banget. Abis kerja langsung sama anak lagi gitu. Kalau biasanya kan butuh berjam-jam interview misalnya nih sama Tablet Nova, terus kita ke kantor. Betul. Biasanya kan gitu kan, kita ke kantor. Betul. Perjalanan banget. Dari rumah ke sana udah berapa jam? Interview satu jam gitu. Nggak mungkin satu jam tuh cuma interview doang. Minimal ada hahihinya, silaturahminya, apalah, inilah, itulah, gitu. Terus perjalanan pulang lagi udah berapa jam. Jadi waktu Jadi, tuh habis, istilahnya waktu tuh habis di jalan, gitu. Kalau sekarang enak. Jadi banget. Lebih efisien. Iya, lebih efisien gitu ya, Kak. Kalau dari rumah aja, produktif juga tetap bisa. Iya. Waktu tetap efisien, bisa bareng keluarga juga, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, tadi ngomongin katanya bisa dari rumah aja. Nah, ada nggak sih rencana Armada mau bikin konser virtual gitu, Kak? Belum sih. Nah, kalau dalam waktu dekat sih, paling insya Allah album ya. Oh, album. Kita sedang menentukan waktu untuk keluar album. Album, tapi udah ada gambarannya gitu, Kak? Atau memang masih dalam angan-angan dulu aja, atau... Materi sih sebenarnya udah ready sebenarnya. Materi itu udah ready dari awal 2020. Karena sebenarnya secara timeline 2020 pertengahan itu kita keluar album sebenarnya. Album yang ke-6. Cuman memang qadarullah, alhamdulillah kita dapat pandemi kan.